Shalom Jemaat City of Love Church, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Selamat datang kembali dalam ibadah online City of Love Church. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita akan membaca deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Shalom! Haleluya! Mau menyapa jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, terutama khususnya jemaat City of Love. Boleh lambaikan tangan di rumah Anda masing-masing atau di tempat Anda, di kantor Anda, dimanapun. Pastinya hari ini kita boleh berjumpa kembali, kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya ada satu rencana yang indah yang Tuhan sedang rencanakan untuk hidup saudara. Mari kita mau angkat tangan, kita mau mulai sembah Dia. Saya ajak kita semua buka mulut kita, mulai sembah Tuhan, mulai katakan, perkatakan keajaiban Tuhan. Haleluya Yesus, Tuhan Yesus Engkau baik Tuhan. Bukan hanya di saat-saat yang baik, tapi terlebih lagi di saat-saat yang kurang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Yeah. Luar biasa Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Haleluya, oh haleluya, Allah yang mulia, Yesus namanya, Yesus namanya. Oh, Kau Allah perkasa, Allah yang jalan keluar, Allah yang mengadakan segala sesuatu, bagimu tiada yang mustahil. Allah yang mulia, Raja Damai, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Haleluya. Mari saudara lebih lagi kita agungkan Tuhan. Kau mulia Tuhan, Kau perkasa Tuhan, bagimulah kejayaan, bagimulah kehormatan, ditinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Shikira baragara ya nanamase, kira borana gara ya lalalalawase. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, shikira baragara ya rarabagara ya lalalawase. Oh Tuhan mulia, Tuhan mulia, Tuhan mulia. Sebab kebaikan-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan puji Tuhan. I love you Lord. Oh your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing
of the goodness of God. All my life, all my life, you have been faithful. All my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan, I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, Jesus, all my life, you have been faithful. All my life, you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Semua katakan, all my life, you have been faithful. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord, your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running. Sama-sama deklarasikan, katakan, all my life you have been faithful. Ambil mengangkat tangan, katakan, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi sambil mengangkat kedua belah tangan kita, katakan, all my life, you have been faithful. All my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Okay.
is running out to me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness, your goodness is running out. Tuhan, tidak ada yang sebanding seperti Engkau, Tuhan. Siapakah yang dapat menjadi lawan-Mu? Siapakah yang setara dengan Engkau? Haleluya. Mari semuanya, dimanapun Anda berada, boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian untuk Tuhan dengan segenap hati. Sebab Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Namanya Yesus, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Katakan pada siapa kau bandingkan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan wuuu. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada. Tak ada kerajaan yang terbesar. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Teriakan yeay. Sungguh tak tertandingi. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
namanya ajaib, juru selamat kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Angkat tangan. Bertepuk tangan di atas kepala, katakan. Terima kasih Tuhan, kami merasa terhormat Tuhan, karena Engkau adalah bagian kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Tuhan, saat kami tak berdaya, Engkaulah kekuatan kami. Saat kami dalam lembah kelam, gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami Tuhan. Saatku tak berdaya, di dalam kekelaman, namun ku tak beranjak, diam dekat hatimu. Berat genggam tanganmu, lembut tutur katamu. Pimpin langkah hidupku, jadi sepertimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagianku. Engkau Tuhan perlindunganku, Allah yang setia besertaku selamanya. Selamanya Tuhan bagian kami. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan. Saatku tak berdaya, di dalam kekelaman, namun ku tak beranjak, diam dekat erat genggam tanganmu, erat genggam tanganmu. Haleluya Tuhan, lembut tutur katamu. Pimpin langkah hidupku, menjadi sepertimu.
haleluya. Bagi yang ku, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan perlindunganku, Allah yang setia. Kekuatan kami Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi sama-sama katakan, sekalipun bumi habis lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, Kau kekuatanku, ya Allah.
jemaat Tuhan katakan, sekalipun lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, kekuatanku ya Allah, oh kekuatanku ya Allah. Hallelujah, 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 yes. Hallelujah, Kau kekuatan kami, Kau kekuatan kami, Kau kekuatan kami, Kau kekuatan kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kekuatan kami Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Kau selalu beserta kami Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman pun Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau yang mendengar setiap doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang tahu setiap hati mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi setiap mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Ada kuasa kesembuhan-Mu yang turun saat ini juga bagi mereka ya Tuhan. Bahkan lebih dari apapun, kami minta damai sejahtera, kami minta sukacita ya Tuhan bagi mereka. Karena kami tahu ya Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Bapa, terus kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami masalah ekonomi, ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam pandemi ini tidak mudah ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami berpegang kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau yang mendengarkan mereka. Kau yang melihat hati mereka ya Tuhan. Bahkan Kau yang menyediakan lebih daripada apa yang mereka minta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun kami gak dapat beribadah secara langsung ya Tuhan, tapi ketika kami memuji-Mu, menyembah-Mu di setiap rumah kami ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, ada kuasa-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami Bapa, bahkan setiap kami dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kami dijamah ya Tuhan, sehingga kami, hati kami diubahkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa bagi gembala yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan, bagi Pastor Timothy Abraham, Bu Evelyn, juga seluruh keluarga ya Tuhan. Kami percaya ada kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berikan urapan juga daripada-Mu ya Tuhan, sehingga pelayanannya Kau buat berhasil ya Tuhan. Ada penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi mereka dan seluruh keluarga besar mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ada damai sejahtera di Indonesia ya Tuhan. Gak ada pertengkaran, gak ada keributan ya Tuhan. Tapi terus ada kehendak-Mu yang terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Kau pilih ya Tuhan, keputusan apapun yang mereka ambil itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat ya Tuhan untuk mengambil keputusan apapun, sekecil apapun ya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dari Pendeta Rubin Adi Abraham Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang disampaikan itu adalah perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari saudara sama-sama kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu setaku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Mu. Amin. Hanya Kau dalam hidupku, tiada yang lain bagi aku. Engkau Tuhan bagiku sekalipun.
Yesus Tuhan, Kau kekuatanku, ya Allah. Allah kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat City of Love yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online pada hari ini. Saya tentu berterima kasih kepada Bapak Pendeta Timothy Abraham untuk kesempatan yang telah diberikan untuk saya bisa melayani. Rupanya saya dan Pak Timothy ini masih saudara karena nama belakangnya sama, Abraham. Ya, saudara dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Ini doa saya di tahun yang baru, Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Tumbuh Dewasa Serupa Kristus. Kita akan membaca Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, oleh anugerah Tuhan kita telah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, dan kita memasuki tahun 2021 yang penuh dengan harapan. Tentu kita memiliki pengharapan agar pandemi COVID-19 ini segera sirna. Kita mungkin punya pengharapan agar krisis ekonomi dapat segera dipulihkan. Kita juga memiliki pengharapan agar situasi lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik. Tapi ingat saudara, kita ini bukan pusat alam semesta. Sehingga semua harapan dan keinginan kita harus terlaksana. Kristuslah sang pencipta. Dia adalah pusat alam semesta. Sehingga pertanyaan yang penting adalah, apa harapan Kristus dalam hidup saya? Apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan sepanjang tahun 2021 ini? Dan jawabannya adalah, Tuhan mau kita tumbuh dewasa rohani menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, saya yakin Tuhan lebih ingin mengubah kita daripada sekedar memberkati kita. Karena apa? Berkat itu selalu diberikan untuk melayani tujuan Allah. Dan tujuan Allah dalam hidup saudara adalah supaya kita punya karakter yang dewasa seperti Kristus. Kita seringkali memiliki pengharapan. Tuhan, mudah-mudahan mobil saya lebih bagus, rumah saya lebih bagus, karir saya lebih bagus. Tapi sebetulnya Tuhan ingin dirimu, pribadimu, karaktermu yang lebih bagus. Karena karir akan berakhir di lubang kubur, tapi karakter akan kita bawa terus sampai pada kekekalan. Dan Tuhan mengizinkan segala perkara terjadi dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Bukan kenyamanan. Tapi supaya kita menjadi lebih serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, manusia lebih menyukai kenyamanan. Tapi Tuhan lebih memilih membentuk karakter kita supaya makin matang. Nah, karena itu Tuhan ingin agar kita tumbuh dewasa dan tidak menjadi kanak-kanak rohani. Karena anak-anak itu gak ngerti apa yang Tuhan inginkan. Satu kali ada guru sekolah minggu cerita tentang indahnya sorga. Jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara dan sebagainya. Lalu dia tanya, anak-anak, siapa di antara kalian yang ingin pergi ke sorga? Angkat tangan. Semua anak angkat tangan. Kecuali satu anak. Dia gak angkat tangan. Gurunya heran, dia tanya, kenapa nak kamu gak mau ke sorga? Soalnya tadi mama bilang, pulang sekolah minggu gak boleh kemana-mana, mesti pulang dulu ke rumah. Nanti kalau saya ke sorga, dimarahin sama mama. Rupanya dia gak ngerti yang dimaksudkan oleh guru sekolah minggu ini. Nah, dia perlu menjadi murid yang belajar supaya ngerti pemahaman daripada gurunya. Begitu juga di dalam kehidupan kita harus
belajar dari Sang Maha Guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 40, firman Tuhan berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Kita memang belum seperti Yesus, tapi kita perlu belajar terus kebenaran, sehingga akhirnya kita menjadi serupa seperti dia. Karena murid adalah orang yang belajar dari gurunya. Belajar dari tidak tahu menjadi tahu kebenaran. Belajar dari tidak bisa menjadi bisa melayani. Belajar dari tidak serupa, akhirnya menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus bertumbuh di dalam pemuridan. Nah, pemuridan itu bukan kelas PA, pendalaman Alkitab. Pemuridan adalah proses pertumbuhan menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana caranya supaya kita menjadi murid yang dewasa rohaninya seperti Kristus? Ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, kita harus mengenal pribadi Kristus. Ayat 28 tadi berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah panggilan untuk kita mengenal Sang Juru Selamat yang akan memberikan damai sejahtera, kelegaan kepada kita. Karena dialah Sang Raja Damai. Sekarang ini ada banyak orang yang lelah jiwanya, bukan cuma badannya. Karena berbagai tekanan yang datang, sampai ada orang yang bilang, ada pribadi P10, pergi pagi-pagi, pulang petang, pala pusing-pusing, punggung pegal-pegal, penghasilan pas-pasan. Waduh, saudara, ini rasanya sudah lelah tubuh, jiwa, dan rohnya. Dan kepada orang-orang semacam inilah yang banyak masalah dalam pikirannya. Dalam kehatinya juga banyak kekhawatiran. Kita perlu datang untuk mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara, Injil ditandai dengan 2 kata yang sangat penting. Come and go. Marilah dan pergilah. Yang pertama Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau kita bersekutu dengan dia. Tapi setelah itu, go, pergilah, beritakanlah Injil. Nah, sebelum kita pergi memberitakan Injil, jangan lupa ada panggilan, come, datang kepada Kristus. Itu sebabnya di dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-14, ketika Yesus mulai memilih 12 murid yang pertama, dikatakan demikian, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Sebelum para murid itu dijadikan rasul atau utusan untuk memberitakan Injil, mereka harus menyertai Yesus. Berapa lama? 3,5 tahun. Kenapa? Harus bersekutu, mengenal pikiran Tuhan, melihat sikap dan karakter Kristus, sehingga belajar menjadi serupa seperti dia. Dan saya percaya orang yang mengenal Kristus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ayah saya seorang pendeta. Jadi saya pikir karena ayah dan ibu saya anak Allah, saya kan anak mereka, berarti saya cucunya Allah. Otomatis saya jadi Kristen. Tapi rupanya Alkitab bilang Allah gak punya cucu. Allah cuma punya anak. Maksudnya kita harus lahir baru. Sebab orang yang dilahirkan di garasi kan tidak otomatis jadi mobil toh. Saudara kalau dilahirkan di keluarga Kristen pun mungkin beragama Kristen. Tapi kelahiran baru hanya kita bisa alami kalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi. Untunglah satu kali Tuhan menjamah saya dalam sebuah retreat, saudara-saudara. Walaupun sebetulnya saya malas-malasan datang ke sana. Orang khotbah saya ngantuk-ngantuk. Tapi hari terakhir, tiba-tiba lagi saya ngantuk-ngantuk. Ada orang kesurupan setan duduk beberapa bangku di belakang saya. Dia tendang kursi, jatuh. Wah, orang ketakutan, saudara. Dia mau pukul itu pendeta yang khotbah. Pendeta pasang kuda-kuda, lalu dia bilang, dalam nama Yesus, setan keluar. Itu orang terpelanting,
Lalu kemudian mulai mengaum seperti singa, mulai mendesis seperti ular. Tapi diusir terus oleh hamba Tuhan ini. Akhirnya dia lemes, setannya keluar. Wah, saya lihat luar biasa ya. Saya belum pernah lihat hal yang seperti ini. Dahsyat loh nama Yesus. Dan hari itulah saya membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itu hidup saya berubah. Dulu saya paling malas ke gereja. Dulu saya gak suka baca Alkitab. Walaupun baca Alkitab karena disuruh oleh orang tua saya yang pendeta, saya membaca terpaksa. Tapi setelah itu saya jadi antusias baca firman, beli Alkitab baru, menggaris bawahinya dengan merah, biru atau kuning, saudara. Dan saya menjadi menyala-nyala untuk mencintai Tuhan dan melayani Tuhan sampai hari ini. Kristus mengubah hidup saya menjadi baru. Karena pengenalan akan Kristus itu sangat luar biasa. Inilah juga yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mengenal Kristus. Saudara tahu kan Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi di pintu gerbang kota Damsik dia melihat Kristus menyatakan diri. Dalam penglihatan yang menyilaukan mata langsung dia berubah. Dari Saulus penganiaya jemaat menjadi Paulus rasul yang dipakai oleh Allah. Mendirikan jemaat-jemaat di berbagai tempat. Bahkan menulis hampir setengah kitab di dalam perjanjian baru. Nah di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 dia berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus menganggap semua kebanggaan masa lalu adalah sampah. Karena dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, semua tidak ada artinya. Sehingga dia bilang, yang ku kehendaki sekarang adalah mengenal Kristus. Mengenal lebih intim, lebih dalam. Saudara, kita juga harus belajar mengenal Tuhan. Rajin berdoa, menyembah Tuhan. Sehingga karakter kita akan makin mirip seperti Tuhan Yesus. Makin dekat dengan Kristus, makin serupa seperti dia. Saya pernah dengar cerita, ada seorang yang pintar sekali namanya Albert Einstein. Saudara, dia sering diundang ceramah ke berbagai tempat. Satu kali ada sebuah kampus mengundang dia, dan dia di dalam kondisi flu yang berat, tetapi dia harus datang. Nah, dalam cerita ini, supirnya melihat itu, dia bilang, Pak, sakit ya? Gimana kalau saya aja yang ceramah, gantiin Bapak? Bapak, nanti tidur di belakang. Saya pakai baju Bapak, Bapak pakai baju saya. Kan orang cuma dengar nama Bapak Albert Einstein, gak pernah lihat wajah kan? Ya zaman dulu kan jarang foto-foto, saudara sekalian. Einstein bilang, ngawur kamu. Ah, ceramah saya ini sulit loh. Emang kamu bisa supir? Saya memang orang bodoh Pak, tapi saya udah dengar ceramah Bapak mungkin lebih dari 100 kali. Hafal juga. Tanya jawabnya juga saya dengar. Einstein bilang, boleh juga. Maka benar ketika mereka masuk ke kampus itu disambut oleh dosen, oleh mahasiswa. Yang disambut supirnya, saudara. Einstein-nya duduk paling belakang. Lalu kemudian supir mulai menjelaskan dengan papan tulis. E sama dengan MC kuadrat. Dia mulai jelaskan bla bla bla. Papan tulis 1, 2, 3. Setelah selesai tanya jawab. Ada orang angkat tangan tanya. Mengapa rumusnya dari papan tulis pertama adalah MC kuadrat kok bukan yang lain, EMC pangkat 3 misalnya. Nah rupanya supir ini belum pernah dengar pertanyaan seperti itu. Jadi dia pikir, aduh gimana jawabnya? Dia tanya, Anda siapa? Saya profesor matematika di tempat ini. Waduh celaka, gak bisa dikibulin nih orang. Gimana ya? Tiba-tiba dia dapat akal. Bapak profesor doktor karburator kotor bocor. Orang pinter tapi masa gak bisa ngerti hal yang sesimpel ini. Padahal supir saya yang di belakang aja bisa menjelaskannya. Coba supir, kamu datang ke depan, ceritakan. Kasih jawaban kepada dia, gak usah saya lah. Dan supirnya maju ke depan, dia jelaskan. Semua orang melongo, hebat bener supirnya. Padahal supirnya itu adalah Albert Einstein, saudara. Nah ini berarti apa? Supir yang bodoh dekat-dekat sama Albert Einstein. Lama-lama pinternya seperti Albert Einstein. Kita yang karakternya tidak baik, yang hidup di dalam dosa, kalau kita hidup mengenal Kristus, kita akan diubah menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya.
Yang kedua, saudara sekalian, untuk menjadi murid Kristus yang dewasa, untuk menjadi orang Kristen yang tumbuh rohaninya menjadi serupa seperti dia, maka kita harus meneladani karakter Kristus. Yang pertama tadi adalah mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, meneladani karakter Kristus. Yesus tadi berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, orang yang belajar itu kan murid Tuhan. Belajar apa? Bukan belajar berhitung, membaca, menulis. Tapi belajar karakter, lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut beda dengan lemah. Beda dengan lemah gemulai. Di dalam bahasa Inggrisnya, lemah lembut adalah meekness, not weakness. Lihat, Yesus pribadi yang punya prinsip. Ketika dia melihat bait Allah itu dicemarkan oleh para pedagang, dia ambil itu cambuk dan dia usir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Siapa yang berani melakukan itu? Mike Tyson juga belum tentu berani, saudara sekalian. Tetapi ketika Petrus bertobat dari dosanya, menyangkal Tuhan sampai 3 kali, dia menyesal. Yesus bertanya sampai 3 kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Betapa lembut sikapnya bagi orang yang jatuh dan ingin dipulihkan. Dan saudara ingat ketika Yesus disalib, dia juga berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia bersikap sangat lembut kepada orang yang membencinya, sehingga akhirnya kasih ini mengalahkan segala kebencian. Tuhan mau agar kita menjadi orang yang lemah lembut, punya prinsip, tapi cara menyatakannya dengan kebaikan. Nah, berikutnya Tuhan juga mau agar kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Lihat Tuhan Yesus, pemilik surga, rela datang di dalam kandang yang hina untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Ternyata manusia itu sombongnya luar biasa. Yesus saja mau lahir di kandang, tapi manusia ingin selalu mendapatkan yang paling hebat. Sampai ada seorang filsuf yang bilang begini, kalian tahu mengapa manusia tidak bisa melihat Allah? Karena Allah terlalu rendah, sedangkan manusia terlalu tinggi. Seorang murid mengoreksi, salah ngomong, guru, Allah terlalu tinggi, manusia terlalu rendah. Dia bilang, enggak, yang saya ngomong ini sudah benar. Manusia tidak bisa melihat Allah karena Allah terlalu rendah, sedangkan manusia terlalu tinggi. Manusia yang rendah cuma debu tanah, ingin meninggikan diri, menganggap diri sebagai Allah. Sedangkan Allah yang begitu mulia, rela memperhambakan diri menjadi manusia lahir di dalam kandang. Allah sangat benci sama orang yang sombong. Orang yang sombong itu akan mengalami hal yang tidak baik, saudara. Saya teringat satu kali ada kisah mantan petinju kelas berat legendaris Muhammad Ali. Setelah pensiun, satu kali dia naik pesawat terbang di Amerika Serikat dari satu kota mau ke kota yang lain. Pesawat mau take off, dia ada di first class, tapi dia gak mau pakai sabuk pengaman. Sehingga pramugari dengan sopan berkata, maaf Tuan, silakan pasang sabuk pengaman karena pesawat akan segera berangkat. Muhammad Ali bilang apa? Kamu gak tahu siapa saya? I'm Superman. Saya Superman, katanya. Saya gak perlu sabuk pengaman. Saudara, pramugari dengan lembut berkata, ya saya tahu Bapak. Tapi peraturan penerbangan mengharuskan semua mengenakan sabuk pengaman. Loh, kamu gak tahu siapa saya? Saya Superman, gak butuh sabuk pengaman. Waduh, sombongnya luar biasa. Tapi pramugari ini kemudian berkata, maafkan saya Pak. Setahu saya, Superman tidak pernah naik pesawat terbang. Superman terbang di luar. Jadi selama Anda ada di dalam pesawat ini, silahkan pasang sabuk pengaman. Ditinggal tuh sama pramugari. Gak lama terdengar suara cetrek, rupanya dipasang juga oleh Muhammad Ali. Saudara, orang yang sombong akan dipermalukan. Mari kita belajar rendah hati, karena Yesus itu rendah hati. Nah, untuk itulah kita harus diproses oleh Tuhan agar karakter yang buruk disingkirkan. Bagaimana caranya Tuhan memproses kita? Yang pertama melalui
firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, sehingga kita tahu kisah hidup tentang Yesus, firman atau perkataan-perkataan Yesus, ajaran-ajarannya. Lalu kita juga harus berdoa. Berdoa minta Roh Kudus melembutkan hati kita dan memampukan kita bisa melakukan apa yang diajarkan Alkitab. Jadi orang yang baca Alkitab dan berdoa itu bagikan punya target dan juga punya roket. Tahu target apa yang harus dicapai, tapi punya roket kemampuan untuk mencapai bukan dengan kekuatan diri, tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ada satu hal lagi yang Tuhan sering pakai untuk memproses karakter kita yang tidak baik adalah melalui pengalaman hidup. Yaitu pada saat kita berespon terhadap keadaan yang tidak menyenangkan dan terutama ketika menghadapi orang-orang yang menyebalkan, apakah kita akan tetap berespon positif ataukah negatif. Kalau saudara ya, berdoa Tuhan beri saya kesabaran. Apa tiba-tiba kita langsung jadi sabar? Oh enggak. Hari itu mungkin akan jauh lebih macet dari biasanya. Sehingga saudara terlambat sampai di tujuan. Dan ada orang yang ngeselin saudara sampai rasanya kita mau marah. Waktu itu Tuhan mengingatkan, sabar. Kamu kan tadi minta sabar. Saudara sekalian, satu kali saya berada di bank, saya harus ngantri karena ada urusan yang tidak bisa diwakilkan. Nah, ngantrinya cukup panjang. Hari itu hari Senin, saudara. Dan akhirnya hanya tinggal satu orang di depan saya, jadi ya syukurlah setelah dia kan bagian saya. Begitu orang itu lewat, ada orang yang di belakang saya tiba-tiba nyelonong nyusul ke depan saya itu. Sampai petugas bank bilang kepada orang itu, Pak, Bapak mundur dulu, itu Bapak yang di belakangnya. Maksudnya saya yang lebih depan. Dia bilang, enggak, saya sibuk, saya banyak urusan. Waduh, hati saya mendidih, kurang ajar juga ini orang. Emangnya saya pengangguran, enggak sibuk juga. Tapi tiba-tiba saya sadar, hari yang begitu indah bisa dikacaukan gara-gara satu orang yang dari tadi saya enggak pernah lihat wajahnya, yang saya tidak tahu alamatnya. Lalu saya bilang, Tuhan tolong beri saya kesabaran. Dan saya bilang, gak apa-apa deh, duluan aja. Saudara, akhirnya saya tunggu beberapa menit. Orang itu juga tergesa-gesa kan gak enak, dia salah nyerobot. Gak lama, dia udah menyelesaikan urusannya. Dan saya bisa melakukan bagian saya. Dan hari itu, saya penuh dengan sukacita. Karena apa? Memiliki respon yang benar menghadapi situasi yang sulit. Nah biasanya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memproses kita itu bukan orang jauh tapi orang dekat. Siapa itu? Pasangan hidup kita sendiri, saudara sekalian. Ada suami yang paling jengkel itu sama istrinya. Karena suami itu gagah kalau di kantor ngomong berwibawa seperti singa dari Yehuda. Tapi kalau pulang ke rumah dia takut sama singa betina yang satu itu. Suaminya panglima, istrinya pangenam, lebih saktian istrinya, saudara sekalian. Tapi kita harus belajar, sabar, mengasihi, mencintai, walaupun situasinya tidak nyaman. Karena dengan demikianlah kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Banyak berdoa, baca Alkitab, dan selalu berespon positif ketika menghadapi orang yang menyebalkan dan situasi yang tidak menyenangkan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tumbuh dewasa menjadi serupa seperti Kristus? Kita harus melakukan pekerjaan Kristus. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus mengangkat beban dosa kita dan dia menggantinya dengan kuk. Apa itu kuk? Kuk adalah kayu yang biasanya ditaruh di pundak dua ekor lembu yang sedang membajak sawah. Sehingga mereka harus berjalan seirama. Nah biasanya yang dipasangkan itu adalah lembu yang sudah tua, jinak, dengan lembu muda yang masih agak mau jalannya sendiri. Nah setiap kali dia meronta-ronta, itu kuk akan lebih menekan dia. Akhirnya dia juga gak bisa kemana-mana. Mungkin lembu tua ini akhirnya ngomong sama lembu muda. Lembu, udah ikut aja lah, mau diarahkan sama petani ini, sebab kalau gak diarahkan sakit semua kita. Saya sudah ngalami, dulu liar, bawa maunya sendiri. Sekarang ya ikut saja mau diarahkan.
Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mau diarahkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Beban dosa dia angkat, dia ganti dengan kuk pelayanan. Apa bedanya beban dan kuk? Beban itu tidak produktif, merugikan. Tapi kuk itu produktif, bisa menghasilkan. Karena ketika kita taat mengikuti pimpinan peladang atau petani tersebut dengan kuk tersebut, tanah itu digemburkan dan bisa ditanami dan akhirnya bisa menghasilkan buah. Saudara, Tuhan juga mau hidup kita diarahkan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau menjadikan kita menjadi kawan sekerjanya. Saudara, bukan hanya karakter kita diperbaiki, tapi hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Agustinus pernah berkata, tanpa Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa saya, Yesus tidak mau berbuat apa-apa. Tuhan mau menjadikan kita kawan sekerjanya. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Allah untuk mewartakan kabar baik kepada dunia terhilang ini. Saudara, Tuhan memanggil kita menjadi muridnya yang memberitakan Injil, menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Setelah saya bertobat, saya memberikan hidup ini untuk melayani Tuhan. Mulai dari hal yang sederhana. Sampai Tuhan akhirnya percayakan saya untuk melayani dalam skala yang lebih luas. Itu terjadi kalau kita mau dibentuk makin meneladani Kristus. Saya membaca ada seorang gangster dari Jepang yang bernama Tatsuya Shindo. Dia adalah seorang yang dulu sangat jahat dan melakukan banyak kekejaman. Gengnya namanya Yakuza, saudara sekalian. Tapi satu kali dia ditangkap polisi, masuk dalam penjara, di penjara bertahun-tahun. Dan di sana sambil menghabiskan waktu dia membaca buku-buku, salah satu buku karena semua yang habis, semua lain sudah selesai dia baca, yang belum dia baca Alkitab. Dan ketika dia baca Alkitab, hatinya dijamah oleh Tuhan. Dia bertobat. Ada hamba Tuhan yang melayani di penjara, yang kemudian menuntun dia untuk mengenal Tuhan. Keluar dari penjara, dia tidak mau lagi memimpin gangster Yakuza ini. Dia memberi diri dibaptis. Dia belajar Alkitab, sekolah. Sekarang Tatsuya Shindo menjadi seorang hamba Tuhan. Buka gereja. Dan lebih dari 100 orang Jepang asli dan kebanyakan mantan gangster itu dibaptis oleh dia sendiri, saudara. Termasuk gangster lawannya. Karena orang bilang, aku tahu siapa kamu yang begitu jahat masa lalu. Sekarang kamu menjadi hamba Tuhan yang mengasihi dan bisa mengajar kebenaran. Kalau kamu tidak berubah, saya juga tidak akan pernah percaya kepada Yesus. Hidupnya sudah menjadi berkat. Saudara, kalau Tuhan sudah bisa memakai Tatsuya Shindo, gangster, menjadi murid Kristus sejati, Tuhan juga ingin memakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena itu mari kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Caranya bagaimana? Pertama, mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, meneladani karakter Kristus. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Jadikan kami murid-Mu yang sejati, yang mengalami pertumbuhan secara rohani, makin dewasa seperti Engkau. Kami mau mengenal Tuhan lebih dekat, lebih intim, lebih akrab. Biarlah kami hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Karakter kami yang buruk juga diganti dengan karakter ilahi. Dan biarlah kami melayani Tuhan, memberitakan Injil, sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, oh Yesus adalah Tuhan. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Amin. Sekalipun bumi habis lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, Kau kekuatanku, ya Allah. Sekalipun
kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami empat hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel, semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti empat hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anak-Nya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah tiga penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anak-Nya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami.
Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.